Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama hampir 5 bulan atau lebih tepatnya 139 hari pada Selasa 12 Juli 2022. Dalam perkembangannya, pertempuran masih berlangsung di wilayah sekitar Donbas dengan serangan masif dilakukan di sejumlah wilayah lain. Namun, meski sama-sama menderita banyak kerugian hingga saat ini baik pihak Rusia maupun Ukraina belum menyetujui adanya upaya damai kembali. Rusia dibantu pasukan DPR dalam melancarkan serangan ke Ukraina, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Selasa 12 Juli 2022 ini. Tampak artileri DPR meluncur, menghancurkan posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, artileri tentara DPR terus menghancurkan posisi militer Ukraina di wilayah Avdiivka. Api dikoreksi oleh quadrocopter Mavic 3, jelasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!